Mulai panas, media Vietnam soroti timnas Indonesia yang berencana jalani uji coba lawan Iran. Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan, TC, di Turki sebelum Piala Asia 2023. Saat menjalani TC ini, akan ada dua uji coba dan salah satu negara lawan yang telah disebut-sebut yakni Iran. Iran memang sudah lama dikabarkan bakal menjadi salah satu lawan uji coba timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong diharapkan mempersiapkan tim dengan maksimal sebelum tampil di turnamen tersebut. Seperti diketahui, skuad Garuda dalam ajang Piala Asia 2023 bergabung dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Turnamen dijadwalkan bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Dalam ajang ini, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat. Irak dan Jepang merupakan rival yang disebut-sebut sebagai tim terkuat di Asia. Tak hanya mereka, Vietnam juga bukan lawan yang mudah untuk tim merah putih. Vietnam dan Indonesia sering disebut sebagai musuh bebuyutan di Asia Tenggara. Untuk itu, sebelum menghadapi tiga tim tersebut, timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki dari tanggal 20 Desember tahun 2023 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024. Selama TC ini, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan direncanakan menjalani dua laga uji coba. Sumarji mengatakan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan beberapa negara untuk agenda uji coba ini. Salah satunya dengan Iran, yang memang belakangan ini ramai diperbincangkan. Melawan Iran juga bagian dari pembicaraan sekarang, kata Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com saat ditemui di Korlantas Polri, Cawang, Jakarta, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Ya kita tunggu nanti karena kami belum bisa sampaikan uji coba dengan negara mana, ucapnya. Ternyata pernyataan ini langsung mendapatkan sorotan dari media Vietnam. The Tao 247 menyoroti isu timnas Indonesia yang akan menggelar uji coba melawan Iran. Hal ini sebenarnya tak mengejutkan karena Vietnam akan menjadi salah satu lawan skuad Garuda. Media Vietnam jadi mengikuti perkembangan timnas Indonesia. The Tao 247 ini menyoroti soal timnas Indonesia yang akan menghadapi lawan uji coba yang kuat. Hal ini dibahas dalam salah satu artikel berjudul, Indonesia memainkan dua pertandingan di Turki sebelum bertemu timnas Vietnam. Dalam artikel tersebut yang menjadi bahasan adalah timnas Indonesia yang bisa melawan tim kuat sebelum tampil di Piala Asia. PSSI dikabarkan telah melakukan negosiasi dengan Iran untuk menggelar laga uji coba, tulis The Tao 247 sebagaimana dikutip bolasport.com, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Laga ini rencananya akan berlangsung pada tanggal 6 Januari tahun 2024 dan digelar secara tertutup tanpa kehadiran media atau penonton. Lanjutnya, menurut media Vietnam itu, melawan negara sekuat Iran tentu bisa membuat tim asuhan Shin Tae-yong menguji kekuatan terlebih dahulu sebelum tampil di Piala Asia 2023. Pertandingan uji coba ini juga dinilai dinantikan banyak pencinta sepak bola. Kiprah Welber Jardim untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bikin pengamat sepak bola terkagum-kagum. Kiprah Welber Jardim untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bikin pengamat sepak bola Mohammad Kusnaini terkagum-kagum. Menurut pria yang akrab disapa Bungkus tersebut, Welber membuat lini pertahanan Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17 semakin solid. Welber merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Meski terbilang personel baru, bek sayap kanan Sao Paulo ini langsung tampil impresif di Piala Dunia U17 2023. Welber selalu dipercaya tampil oleh pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Pada babak penyisihan grup A bahkan dirinya sukses mencetak satu assist dari tiga pertandingan yang dimainkan. Menyoal performanya, Bungkus memberikan kredit kepada Welber, walaupun mungkin ada sebagian orang yang menilai bahwa performa pemain Sao Paulo U17 itu tidak terlalu apik, tapi Bungkus justru punya pandangan sebaliknya.
Saya sangat mengapresiasi kinerja Welber, kata Bungkus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat, tanggal 23 November tahun 2023. Meskipun mungkin sebagian orang menganggap ini itu, tapi bagi saya dia sudah sangat baik penampilannya, sambungnya. Bungkus mengakui Welber telah tampil dengan penampilan terbaiknya. Dia bahkan mengungkapkan bahwa sosok pemain berusia 16 tahun ini berhasil membuat timnas Indonesia U17 lebih kokoh di lini pertahanan. Menurut saya, Welber telah mampu membuat tim ini, timnas Indonesia U17, menjadi lebih solid di lini pertahanan, ungkap Bungkus. Dalam skuad timnas Indonesia U17, tidak hanya ada sosok Welber saja pemain yang bermain di luar negeri, melainkan juga ada Amar Raihan Berkik. Hadirnya dua sosok ini menjadi sinyal bagus bagi masa depan timnas Indonesia. Namun sayangnya, asa Welber dan kolega untuk membawa timnas Indonesia U17 melangkah jauh harus sirna. Skuad Garuda Asia gagal lolos ke babak 16 besar setelah finish di posisi 3 grup A dengan koleksi 2 poin saja. Timnas Indonesia U17 kena bullying, kondisinya tidak baik-baik saja, psikolog ini cukup serius. Psikolog Timnas Indonesia U17, Afif Kurniawan, menyoroti fenomena perundungan atau bullying yang masih berlangsung terhadap para pemain Indonesia hingga 5 hari setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Dunia U17 2023. Afif mencatat adanya pemain Timnas Indonesia U17 yang menjadi korban bully dari netizen melalui media sosial. Sampai setelah 4 hingga 5 hari setelah pertandingan melawan Maroko, masih ada perundungan ke pemain, dan saya mau sampaikan bahwa ada pemain kami yang terdampak, ini cukup serius, ujar Afif dalam rilis resmi LOC Piala Dunia U17 2023. Kekecewaan Timnas Indonesia U17 setelah tersingkir pada pertandingan melawan Meksiko pada tanggal 18 November lalu membuka peluang bagi netizen untuk memberikan kritik. Afif menyatakan bahwa netizen berhak memberikan kritik, asalkan bersifat konstruktif dan tidak merendahkan. Namun, dia menegaskan bahwa komentar negatif, terutama yang bersifat kasar dan tidak masuk akal, tidak diterima. Afif menjelaskan bahwa komentar-komentar negatif dapat berdampak serius terhadap mental pemain yang masih berusia remaja. Menanggapi kekecewaan pemain setelah diketahui bahwa mereka tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023, Afif menekankan pentingnya memberikan waktu bagi para pemain untuk meresapi dan menerima kenyataan. Dia juga mengatakan selama 24 jam setelah diumumkan skor Meksiko yang kemudian menang 4-0, saat itu Timnas Indonesia di ruang makan situasinya jadi seperti ada mendung. Dalam perspektif psikologi, ketika mereka bersedih, maka dibiarkan saja selama 24 jam, ujar Afif.